Our world changes far, far than we can ever imagine, far than we could ever grasp, far than we could prepare, far from what we thought is always going to be. But far is where we need to be. Far from the old ways, far from the ignorance. Far ahead to become pioneers and change the game. It's time for us to think far ahead and choose our planet. Be bold, be electric. Selamat siang. Saya Song Jong-ha, Presiden Direktur Hyundai Motor Indonesia. Selamat datang di peluncuran mobil listrik murni pertama di Indonesia. Hyundai selalu berusaha untuk memberikan kebebasan bergerak bagi semua orang dengan menjadi yang tertutupan. Menciptakan inovasi mobilitas masa depan, kami selalu fokus pada visi kami dalam memberikan kemajuan untuk kemanusiaan. Kami ingin mewujudkan mimpi itu dengan menghubungkan teknologi kami ke masa depan yang ramah lingkungan. Hyundai memperluas perannya di luar sektor transportasi otomotif dan tidak pernah berhenti untuk melakukan banyak hal. Dan meningkatkan kualitas hidup, terutama dalam hal berkendara. Dengan senang hati, kami perkenalkan dua mobil listrik murni dari Hyundai yang akan menjadi solusi di masa depan bagi mereka yang selalu ingin menjadi yang terdepan dalam inovasi. Kami berkomitmen untuk memulai ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat dan menjadi game changer dalam teknologi mobilitas ramah lingkungan. Indonesia kami persembahkan Ioniq Electric dan Kona Electric. Beragam pilihan pengisian daya listrik. Selalu siap dalam segala cuaca. Solusi pintar tanpa kabel. Bebas dari batasan dan berkendara sesuai keinginan. Terus melaju dari kota ke kota. Selalu siaga. Memberikan perlindungan lebih untuk masa depan yang lebih baik. Jadi yang terdepan untuk mengendarai mobil listrik murni pertama di Indonesia. Be bold, be electric. Hai, semua apa kabar? Selamat datang dalam acara peluncuran mobil terbaru dari Hyundai. Aku Boy William di sini mau mengajak kalian semua untuk melihat masa depan otomotif Indonesia yang pastinya ramah lingkungan, berteknologi tinggi. It's time to be bold, be electric. Dan sekarang Boy mau berbincang-bincang sama Managing Director dari PT Hyundai Motors Indonesia. Please welcome Bapak Makmur. Halo Boy. Hey. Apa kabar? Baik Pak. Bapak gimana? Sehat, baik-baik juga. Amin. Pak, aku penasaran banget sama electric car by Hyundai. Kenapa sih Hyundai memilih untuk meluncurkan mobil elektrik yang benar-benar murni lah? Kami ingin memberikan solusi untuk mobilitas ramah lingkungan di Indonesia dengan menghadirkan mobil listrik kami. Mobilitas ramah lingkungan, mobilitas masa depan adalah mobil listrik. Oke. Masa depan itu sekarang saatnya. Antusias masyarakat Indonesia akan kehadiran mobil listrik nggak kalah bila dibandingkan negara di luar.
Untuk itu kami ingin buktikannya dengan menghadirkan mobil listrik yang ramah lingkungan. Wow. Hanya mobil listrik murni yang mendapat support dari pemerintah. Oh gitu? Berupa gratis BBN, bebas ganjil genap, dan juga dukungan infrastruktur berupa stasiun pengisian listrik untuk masyarakat umum. Wow. Yes, banyak sekali. Hanya mobil listrik? Yes, hanya mobil listrik murni. Hmm. Terus apa yang bikin ini istimewa ya? What makes this so special? This penasaran? Ya. Yeah. Experience is the key. Let's go. Really? Yes. Let's go. Keren banget loh Pak, eksteriornya kayak modern futuristik gitu Pak. Ini dalamnya juga, waduh, fiturnya canggih-canggih amat. Tau gak yang aku suka apa? Itu luas banget loh mobil loh ternyata Pak. Kita nyalain ya. Ini kan mobil listrik boy, jadi zero emission. Walaupun kita matikan motor listriknya, Ioniq Electric mempunyai fitur utility mode yang bisa menyalakan AC mobil, multimedia, dan lain sebagainya. Oh ya? Tell me more! Mobil listrik Hyundai mempunyai kelebihan di desain, performance, dan efisiensi. Secara desain, desainnya modern dan elegan. Tersedia fitur yang bisa membantu saat sedang berkendara. Misalnya, informasi kondisi baterai, termasuk sisa jarak tempuh, pilihan mode berkendara, dan pengaturan berbagai fungsi kendaraan. Wah, keren banget, Pak. Dan ini pengoperasian kendaraannya tinggal tekan ya, Pak, ya? Kita nyebutnya button type shift by wire, boy. Lebih nyaman, tinggal ditekan sesuai kebutuhan. Menyetir dengan sistem operasi ini, bisa menjamin kepuasan performa berkendara. Karena daya listrik langsung disalurkan dari motor listrik melalui single speed reduction gear ke kedua roda depan mengikuti pedal akselerator. Karena torsi motor listrik itu instan pada putaran rendah, tekanan kecil pada pedal pun langsung kerasa. Langsung ngebut gitu, Pak? Kurang lebih seperti itu, boy. Dengan mode sport, Ioniq Electric bisa melaju dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 9,9 detik. Intinya, kita tidak kehilangan sensasi performa berkendara, bahkan dengan mobil listrik jadi makin penuh sensasi, boy. Pak, tapi performa ini diimbangin sama keamanan dan kenyamanan kan, Pak? Safety is important. Ioniq Electric punya blind spot collision warning, rear cross traffic collision warning, tire pressure monitoring system, dan 7 airbag system. Kalau soal kenyamanan, kamu udah bisa rasakan sendiri kan? Visibilitasnya superior. Joknya sudah elektrik. Dan kursi depannya memiliki pemanas dan pendingin, boy. Satu lagi, boy. Mobil ini sudah dilengkapi dengan wireless phone charging. Coba deh. Okay, then let's move to corner then, Pak. By the way, Pak, aku mau nanya, Pak. Kenapa sih langsung ada dua tipe yang di-launching gitu ya? Aku jadi bingung nih memilih yang mana. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Hyundai mau menjadi game changer di era mobilitas masa depan di Indonesia. Jadi, kami ingin membuktikannya dengan menghadirkan dua tipe mobil, yaitu hatchback dan SUV bertenaga listrik murni. Agar, boy, konsumen memiliki pilihan mobil yang eco-friendly. Udah siap mau lihat yang SUV? Ayo, boy. Okay, this is a sporty one. Tapi what makes Kona Electric different ya, Pak ya? Gini loh, boy. Yang membuatnya berbeda, desainnya sporty, compact SUV, joknya hitam,
Dari bentuk desain, memberikan kenyamanan kepada pengemudi untuk melihat informasi di depan maupun juga di tengah. Kalau kita lihat di area belakang, bangkunya bisa dilipat hingga rata. Sehingga kalau mau bawa barang-barang olahraga, juga sangat enak sekali dan lebih luas. Cocok sih ini ya. Dibawa keluar kota kayaknya enak juga nih. Kalau keluar kota, biasanya kita butuh instan dong akselerasinya. Nah, mobil listrik ini mempunyai tenaga sangat besar. Torsinya 395 Nm. Untuk safety, dilengkapi dengan ABS. Hill Start Assist Control, Electronic Stability Control, dan ada 6 airbag. Kona elektrik ini juga dilengkapi dengan Tire Pressure Monitoring System, Parking Distance Warning, mau di depan maupun di belakang. Pak Mamur, jelasin dong Pak, ini kok Hyundai nih ya, sekarang ngeluarin mobil-mobil listrik yang benar-benar ibarat kata 100% listrik murni gitu. Kenapa nggak coba dengan yang hybrid dulu gitu lah Pak? Pertanyaan bagus Boy. Hyundai punya visi untuk menjadi game changer dan memimpin Indonesia ke era elektrifikasi. Selain itu, kami sangat menyadari mobil listrik as a solution for eco-friendly and happiness of humanity. Karena Hyundai sudah berpengalaman memasarkan mobil ramah lingkungan secara global. Pak, sekarang nih yang paling penting lah Pak. Variannya apa dan harganya berapa Pak? Yuk kita keluar. Biar saya tunjukin langsung aja ya. Ayo! Boy, harga Kona elektrik ini 674.800.000. Oke. Ada 4 pilihan warna. Kita lihat Ioniq elektrik. Boleh. Kalau ini gimana? Ada 2 tipe, Prime dan Signature. Harga 624.800.000 dan 664.800.000. Oke. Warna pun juga tersedia dalam 4 pilihan. Tertarik dong? Boleh sih. Tapi ini bagus banget. Belinya gimana tapi? Nggak usah khawatir. Kita sudah siapkan semua dealer resmi se-Indonesia bisa menjual mobil ini. Oh my god, that's easy then. Yes. Yeah? Dan mungkin bukan aku doang yang penasaran loh Pak di sini. Dari tadi aku ngeliatin kayak banyak yang penasaran juga. Mungkin banyak yang mau nanya-nanya juga tentang mobil ini. Go ahead, yuk. Oke. Dan sekarang kami ingin mengundang semua teman-teman yang mungkin mau bertanya-tanya tentang our Ioniq Electric atau Kona Electric. Silakan loh, ya kan Pak? Tapi di sini kami berdua nggak berduaan aja guys, karena ada juga salah satu pakar expert juga. Ini dia, product expert dari Hyundai Motors Indonesia. Please welcome Bapak Bonar. Hai Pak. Let's say hi ke semuanya yuk. Hai semuanya. Alright, let's start. Halo, udah ada satu nih. Hai. Pertanyaan saya adalah, seperti yang kita ketahui, mobil ini mengandalkan baterai 100%. Jika saya harus bepergian keluar kota mengunjungi keluarga saya, apakah nanti akan bermasalah dengan sistem chargingnya? Silakan Pak. Nggak perlu khawatir. Berkendara dengan mobil listrik itu sangat efisien. Ioniq Electric dan Kona Electric dibekali dengan portable charger yang sangat fleksibel, dapat dipakai di rumah maupun di mana saja selama ada steker. Selain itu, tersedia fasilitas charging station di setiap dealer resmi Hyundai dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU milik pemerintah di berbagai lokasi. Satu lagi, Hyundai juga berencana untuk terus meningkatkan stasiun pengisiannya sendiri bersama atau berkolaborasi dengan mitra-mitranya. Oke, pertanyaan berikutnya. Hai! Pertanyaan saya adalah, apakah mobil listrik ini aman saat dikendarai saat hujan deras atau misalnya saat banjir? Itu saja, terima kasih. Oke, Pak Bonar, gimana tuh Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja aman. Baterai yang terpasang di mobil kita telah melalui serangkaian pengujian kedap air maupun perendaman untuk memastikan keamanannya. Oke, next. Halo. Silakan, go. Let's say sebisa cara ini, saya ingin membeli mobil ini, Pak. Bagaimana caranya? Dan di saat PSBB seperti saat ini, bagaimana juga saya mendapatkan informasi tentang produk mobil ini? Ya, kita sudah pikirkan juga soal itu. Hyundai mempunyai program Click to Buy, program penjualan sales secara online yang ada di www.hyundai.com. Jadi, Anda bisa memilih mobil listrik yang Anda inginkan sampai dengan pembukingan. Diskusi dapat dilakukan dengan konsultan kami secara online. Ada lagi?
Hey, hi. Yes, what's your question? Halo, saya Denny Mas. Saya ingin bertanya, berapa sih biaya operasional harian untuk kendaraan EV? Dan apa yang membedakan biaya perawatan antara kendaraan EV dengan kendaraan lainnya? Silakan, Pak. Kalau bicara biaya operasional, dibandingkan dengan mobil bensin, Ioniq Electric dan Kona Electric 4 kali lebih hemat. Bahkan ketika dibandingkan dengan mobil jenis hybrid sekalipun, Ioniq Electric dan Kona Electric masih lebih kompetitif. Selain itu, biaya perpanjangan STNK-nya pun juga lebih murah dibandingkan dengan mobil lain yang memiliki harga yang setara. Sepertinya ada lagi nih ya. Silakan, monggo. Saya mau bertanya, bagaimana dengan biaya perawatannya? Biaya perawatannya bagaimana tuh, Pak? Komponen mobil listrik tidak sebanyak mobil biasa. Jadi biaya perawatan lebih murah. Tidak perlu khawatir. Kami memberikan free maintenance 5 tahun atau 75.000 km mana yang tercapai lebih dahulu. Selain itu, kami memberikan program after sales, yaitu garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km mana yang tercapai terlebih dahulu. Mobile charging service 24 jam, call center 24 jam yang siap membantu Anda. Silakan menghubungi 0801-878-878. Roadside assistant yang berlaku gratis bagi kendaraan yang masih dalam masa garansi. Pak, terima kasih loh. Terima kasih. Ya, Pak Makmur, Pak Bonar, thank you. Dan sepertinya ya kalau kita lihat ya Pak, kayaknya kita semua udah siap nih untuk masuk ke era mobilitas masa depan dengan Ioniq Electric dan juga Kona Electric. And guys, tahu nggak? Sebelum peluncuran ini resmi, Boy harus congratulate kalian dulu. Karena mobil ini udah dapat apresiasi dari mana-mana. Termasuk juga beberapa sahabat bisnis dari Hyundai Motors Indonesia. Mulai seperti apa? Ini dia. Congratulations to Hyundai Motors Indonesia for the launching of two pure electric cars that will bring the incredible future for Indonesia. Indonesia is a key market for Hyundai in Asia Pacific. And this moment is very meaningful for Hyundai Motor Company. We welcome the era of full battery electrification in the Indonesian automotive industry. Our primary goal is to be customer-centric in everything we do. Hyundai will enable Indonesian customers to focus on their own lives by ensuring the industry-leading quality in our products and services. Congratulations again and terima kasih. Kami, perwakilan dari Hyundai Indonesia, bangga atas peluncuran Hyundai Ioniq dan Kona Electric di Indonesia. Sebuah inovasi ramah lingkungan dari Hyundai Motors Indonesia. Kami siap menyambut Anda di showroom Hyundai. Be bold, be electric. Selamat kepada Hyundai Motors Indonesia. Kehandalan Hyundai Ioniq Electric telah menjadi bagian dari program Grab Langkah Hijau sejak Januari 2020. Terus berinovasi dan bersama kita menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Be bold, be electric. Selamat atas peluncuran Hyundai Ioniq dan Kona Electric dari Hyundai Motors Indonesia. Teruslah menghadirkan teknologi inovatif yang lebih ramah lingkungan seperti ini dan memberikan solusi mobilitas cerdas bagi para pelanggan di Indonesia. Be bold, be electric. Terima kasih telah ikut bersama kami dalam virtual launch Ioniq Electric dan Kona Electric. Saya Boy William bersama Pak Makmur dan juga Pak Bonar. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Bersama Hyundai, be bold, be electric.